kita akan react sebuah lagu. Ini termasuk apa ya? Termasuk fresh lah ya. Dalam segi mungkin dari bentuk kemasan lagunya fresh. Ini emang lagu rap juga sih. Iya, cuma pengemasannya itu beda. Jadi ini untuk kalian yang mungkin terlalu terkotak-kotak dengan dunia hip hop, dengan genre-genre di hip hop yang lo bilang ini enggak real lah, enggak apa. Real hip hop. Nih, gua kasih lihat sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang fresh. Jadi biar lo enggak terkotak-kotak terus. Oh, hip hop tuh harus kayak gini, hip hop tuh harus kayak gini kayak gitu. Ya sebenarnya ini nih yang uniknya. Mm-mm. Apa sih kemarin yang pernah kita bahas tuh kayak yang menciptakan hal baru. Mm-mm. Dalam dunia hip hop atau rapnya. Itu yang membuat hip hop tetap hangat. Dan lagu ini lagi booming-boomingnya. Yes. Iya kan? Lagi panas banget. Lagi panas-panasnya lo. Secara kayak gini, subscriber lo cuma 20 ribu. Penonton lo udah 3 juta lebih. Ini ngeri sih. Tuh keren-keren. Kalau bukan efek lagunya yang benar-benar ngena di kuping masyarakat, apalagi? Iya. Yeah. Apalagi alasannya kayak gitu. Benar sih. Kayak gitu, jangan pernah terkotak-kotakkan dalam berkarya. Explore, tetap explore. Cari hal-hal baru. Yoi, dan ini datangnya dari Langit Sore dengan judul Rumit. Rumit. Apakah yang rumitnya? Mari kita cari tahu. Tapi dari kayak nama-nama grupnya ini suatu yang unik juga. Mm-mm. Kalau dari rap tapi dengan nama Langit Sore. Yoi, ini ini rap apa judul, yeah, nama penyanyinya Langit Sore kayak gitu. Makanya pas gua lihat yang nyanyi judul, yang nyanyinya itu adalah Langit Sore, ini pasti nggak jauh-jauh dari lagu-lagu ini, lagu-lagu indie kayak gitu. Yeah. Maksudnya lagu-lagu yang kekinian kayak sekarang tuh. Sebenarnya indie itu kan bukan genre. Oke, okay, Langit Sore dengan judul Rumit. Oke. Ini siapa yang nyangka lagu rap nih? Lelah dengan harapan kau tak mungkin ku dapatkan tentang perasaan, oh, tak bisa dipaksakan. Aku ingin kamu tapi kau tak mau. Jangan paksa aku untuk membencimu. Oh, nih, ada-ada ini, ada-ada flow-flow triplet di situ. Jangan. Tapi kayaknya triplet tuh kalau di Poplar juga kayak lagi panas-panasnya ya? Iya, di luar. Iya, terlalu utama Migos tuh. Mm-hmm. Bahaha, bihihi, buhuhu. Triplet ya, bukan triplek. Demi hatimu, tak akan cukup usiaku. Sementara rindu ini semakin menusuk dadaku. Okay. Ternyata perasaanmu padaku biasa-biasa saja. Oh, ini okay. Berkesinambungan sama lagunya Boy Rap Polima, iya, kemarin bro. Lagu Baper kemarin tuh berkesinambungan juga. Si cowok bilang nih ternyata perasaan ceweknya itu biasa-biasa aja. Baper juga. Jangan-jangan open house juga ceweknya nih. Siapa aja boleh ini, boleh masuk, siapa aja dikasih perhatian kayak gitu kan. Cinta itu sederhana. Aduh, lembut, enak banget. Yang rumit itu kamu. Jawab. Mencintaimu. Bahwa bahagiamu bukan denganku. Niscaya semua luka kan sembuh bersama waktu. Maafkan aku yang pernah ada di hidupmu. Kini ku pergi dan takkan lagi mengganggu. Aku telah belajar ikhlas. Bentar. Lu merasa gak teringat sama salah satu ini pelaku hip hop di Indo ketika dengar flow-nya nge-rap tadi? Siapa ya? Siapa juga yang biasa sama Young Lex? Dikal. Yoi. Jadi buat lo yang belum tahu nih, anak-anak hip hop, anak-anak rap ini,
Yang lo kira yang tadi itu bukan ini, bukan nge-rap, itu nge-rap juga. Cuma flow-nya itu flow-flow ala-ala bernyanyi. Mm-hmm. Ada emang teknik flow kayak gitu. Jadi teknik flow itu kan beraneka ragam, beraneka macam. Bermacam-macam lah. Iya, di, iya. Di hip-hop ya. Tadi ada yang triplek tadi. Mm-hmm. Yang triplek, terus ada yang speed rap. Ini yang tipe yang singing. Flow-nya singing. Jadi dia kayak model bernyanyi tapi ya tetap berima juga. Iya, tetap kedengeran juga nge-rap-nge-rapnya kayak gitu. Untuk melepas kau abadi sebagai luka yang membekas. Terima kasih untuk cinta yang pernah hadir, walau bukan seperti ini ku bayangkan kan berakhir. Oke. Terima kasih untuk cinta yang sudah hadir, walaupun kini tak ku bayangkan macam ini berakhir. Jadi kena banget ya. Gimana tuh coba? Gimana tuh coba? Apalagi untuk ya mungkin untuk saya pribadi ya. Oh, gitu. Oh gitu. Oh gitu. Mencintai. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Wadidaw. Wadidaw. Coba coba terus 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 gimana? Ya maksudnya kayak lagu-lagu gini nih ya mungkin inilah yang membuat banyak pendengar kuping pencinta musik itu masuk. Masuk. Lagunya tuh kena banget gitu. Gua banget kayaknya. Gua banget gitu ya. Apalagi sambil hujan-hujan ya kan. Waduh. Ditemenin teh panas. Ya, aduh. Hujan-hujan pernah terjadi, cinta pernah hadir tapi nggak percaya bakal berakhir. Tapi cocok sih namanya Langit Sore ya. Iya. Jadi lo sore-sore ambil manangin langit, dengar lagu ini adem bawahnya. Imajinasi-imajinasi mulai masuk. Yo, sederhana. Nih gue senang banget liriknya. Yang rumit itu kamu. Berapa tadi? Jam 12. Rumit. Oh. Halo. Ya, itulah tadi lagu dari miliknya Langit Sore dengan judul Rumit. Waduh, gimana nih? Gimana? Gemilang enggak? Gemilang enggak? Saat ini lagi panas-panasnya. Yo, gemilang banget lah. Prestasinya gemilang. Wadidaw lah. Wadidaw. Ya, sebenarnya gue kalau denger-denger lagu kayak gini nih, gimana? Gue kayak flashback ke masa-masa gue SD. Ya itu salah satu ya rapper yang juga dulu bareng seorang basis yang nyanyi bareng. Pasti Pak tahu lah ya. Oh, Bondan ya. Iya. Yeah. Bondan Prakoso, Fat to Black ya. To Black. Jadi ya dulu kan emang gue tuh ke rapper itu awalnya denger Sekoji kan, yo, di zaman gua kan. Yo, terus denger Eggball juga. Tapi semakin suka K-pop itu waktu pas denger Fade to Black gitu. Dengan dimana nyanyi nyanyi pop kayak gitu ya. Pop dimasukin lagi ke rap. Ya sebenarnya kalau dengan flow berbagai macam itu di zaman Bondan juga ya Fade to Black udah ngelakuin ini. Iya. Mm-hmm. Jadi ngomong apa tadi? Jadi kayak gini, sengaja gua react nih bro. Sengaja gua react karena apa? Gua pengen kita sama-sama membuka pikiran. Ini terutama mungkin untuk anak-anak hip hop yang real. Iya, real yang cenderung kaku ya kan.
Ternyata hip hop itu luas, yeah. Jadi lo mau mengawinkannya dengan apa aja jalan dia lo. Yeah. Kawinkan dengan dangdut jalan, lo kawinin sama pop, pop jalan. Pop juga. Asal lo jangan kawinin sama kambing. Aduh, jangan. Ya kayak gitu, jadi luas. Hip hop, yeah, itu luas, jadi jangan, jangan selalu di kota-kotakan. Dan lo bisa berkarya seperti apa aja itu boleh banget. Tidak pernah ada kotak-kotak yang membuat lo apa ya berhenti kayak gitu. Jadi hip hop itu harus kayak gini. Enggak. Hip hop itu enggak harus dengan flow speed rap juga. Iya. Kebanyakan kalau orang bilang real hip hop itu yang flownya speed rap gitu, gini dengan beat yang old school gitu, ya. Sekarang orang tuh mengimajinasikan hip hop itu dengan apa aja. Itu yang salut banget gue, iya, orang gitu. Dan balik lagi, ini semua kan masalah selera, bro. Benar. Ya gimana pun jago lo nge-rap, gimana pun jago lo speed rap kayak gitu kan, gimana pun jago lo ini, kalau emang pendengar lo nggak selera ya mereka nggak dengar juga. Iya. Dan terus juga untuk apa ya, kita rapper lah ya, rapper atau yang melakukan sebuah rap-rap ini kan mereka punya basic masing-masing. Ada yang rap tuh memang hebat di speed rap, ada yang hebat di freestyle, juga itu ya. Dan semua itu juga punya masanya masing-masing. Jadi jangan takut, jangan khawatir, semuanya kebagian. Siap. Dan gua nggak tahu ini apakah sengaja atau enggak penyanyinya atau enggak yang membuat lagu ini mengkompos lagunya dengan tema-tema percintaan ala-ala zaman dulu. Maksud gua enggak kayak percintaan yang zaman sekarang yang lebih cenderung apa ya? Maksud gua kayak gini, orang biasanya kalau cinta-cinta zaman sekarang kan tuh lebih ke arah perselingkuhan gitu, lebih ke arah seks kayak gitu. Bener, terus bener. Lebih ke arah gimana cepatnya dia mendapatkan pasangan kayak gitu, mendapatkan pacar. Tapi ini enggak, dia lebih ke arah slow, lebih ke arah yang benar-benar gue ini benar-benar pejuang cinta kayak gitu. Yeah, bukan gitu. Player kayak gitu. Kalau zaman iya, bukan bucin ya. Kalau zaman sekarang kan lebih ke arah lebih-lebih ke arah, maksud gue ya kayak gitu, cinta-cinta yang tidak berkualitas sih. Kalau ini lebih ke arah cinta yang emang diperjuangkan kayak gitu. Ini kayak dengan lirik-lirik tadi tuh yang apa ya? Lirik yang rapper tadi dia yang bilang kulelah dengan harapan kau tak bisa ku dapatkan. Yeah. Berarti kan maksudnya berharap banget kan? Berharap nyata banget memang, ya. Ya kayak cinta kayak dulu kayak gitu. Dan ini makanya gue bilang tadi, jadi otomatis anak-anak atau enggak orang-orang yang mengalami cinta yang seperti dulu tuh otomatis keangkat lagi memorinya. Yes, benar. Makanya pas dia dengar langsung pek. Makanya gue bilang ini mungkin sengaja dia dengan tujuan untuk membangkitkan kenangan-kenangan pendengarnya yang zaman dulu kayak gitu. Jadi dia udah wanti-wanti dari awal pas buat lagu, sasaran lagu gua nih. Nice. Orang yang udah seumur gini tapi mau dibuat flashback dengan cinta-cintaan mereka yang zaman dulu kayak gitu. Soalnya orang-orang yang umur 30-20-an kalau dengerin ini kan kembali ke umur 17-an. Iya, benar itu maksud gua. Dan kalau emang benar itu yang mereka rancang dari awal, ini jenius menurut gua. Be smart ya. Be smart. Ini emang udah dipikir secara matang-matang. Kayak gitu ada strateginya kayak gitu sebelum buat lagu. Emang kita buat sebuah karya ini kayak misalkan kita buat sebuah konsep acara itu ya kita kan harus ada persiapan dulu. Bener. Kayak kita bikin karya ini persiapannya. Iya. Kita harus terima ininya. Iya. Gitu, kan? Yang dituju siapa kayak gitu biar kena. Keren sih. Keren ya berarti ya. Ini kayaknya bisa juga diterapkan oleh siapa saja yang menonton nih. Mungkin kalian juga salah satu pelaku di bidang permusikan ya kan, musisi, bisa juga kita terapkan. Ini juga gue jadi belajar kayak gini. Gue juga jadi dapat apa ya, dapat inspirasi jadinya dalam berkarya. Semoga aja kedepannya gue bisa membuat yang lebih wah lagi kayak gitu. Cukup ya? Cukup. Gemilang lah ya. Langit sore. Langit sore berjudul Rumit. Rumit, ya. Jadi kalau Bing Noeng bilang, gue wadidaw. Gimana pendapat kalian tentang lagu miliknya Langit Sore dengan judul Rumit? Gue mau gemilang terus. Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya.
Dan untuk kalian yang belum nonton, ini gue yakin ya anak-anak hip hop banyak yang belum dengar. Iya, silakan kalian klik link di deskripsi dan enjoy sajian dari Langit Sore. Cukup ya? Siap. Tutup dong. Oke. Closing. Jadi tadi kita sudah nge-reaction video dari Langit Sore berjudul Rumit. Dan buat kalian tadi, buat pecinta-pecinta hip hop ya, mungkin yang real-real hip hop, dengerin lagu Langit Sore biar lebih slow. Lebih slow. Biar gua Fernando. Oke. Okay. Gua Big Noeng and we out.